Giovanni Paragua Santo. Pasa Paragua. Satu minggu dia dominan di rumah sakit. Satu ketika wartawan datang mau bertemu dengan anak muda ini. Wartawan itu bertanya, bolehkah saudara ceritakan pengalaman apa yang paling tiba pada saat saudara menolong ke 10 anak muda ini? Pernah kami tertawa dia berkata, dari 10 orang yang saya tolong, tidak satu orang pun mereka berterima kasih. Dan saya tidak tahu mana mereka semua. Saudaraku, beda dengan 10 orang yang pernah 10 orang yang sakit besar yang disembuhkan oleh Yesus. Kesepuluhnya sembuh. Berapa orang yang kembali? Satu orang yang kembali. Yang kembali itu siapa? Orang Yahudi? Orang Israel? Bukan. Orang apa? Orang Samaria. Orang Samaria yang tidak ada artinya, yang tidak berhina sama orang Yahudi, bisa berterima kasih. Sampai ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai seorang yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat itu, Yesus sudah sangat lelah bekerja di pinggiran danau Galilea. Pinggir danau Galilea itu adalah di Genasar. Dan pada waktu itu mereka menginjakkan kaki di dalam.
Lari juga.
saudara luar biasa perempuan itu. Di seberang bukit Teresa ada sebuah kuburan baru 2000 ekor. Di daerah di sebelah timur ini penduduknya kebanyakan orang kaya. Ada beberapa penduduk orang-orang kafir di sekitar daerah timur ini banyak pengusaha-pengusaha. Bisnis baru masuk. Kenapa? Di sekitar mereka itu banyak orang kafir dan di selatan sedikit disebut ada daerah Negapolis. Di Negapolis ini ada kompres veteran militer dari tentara Roma. Jadi di daerah ini
Lalu langsung terus ke bawah.
Kembali lagi kepada mari kita baca di dalam Markus 8. Yesus memberikan makan 4.000 orang. Pada waktu Yesus memberikan makan 4.000 orang, itu ada di daerah Dekapolis, di daerah di mana tempat orang-orang kafir, di mana daerah Yesus ditolak sebelumnya. Sekarang Yesus kembali 10 bulan kemudian berada kembali di daerah itu. Yesus tidak diusir pada waktu itu. Yesus bersama orang-orang yang tinggal di daerah itu. Tiga hari tiga malam orang banyak terus mengikuti Yesus, berdoa, mengajar, mengadakan mukjizat, dan mereka tidak makan. Mari kita baca Markus 8 ayat 1. Pada waktu itu ada orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan mereka. Mereka sudah tidak punya makan 3 hari itu sama Yesus. Yang tadi mentor. Sekarang Yesus boleh tinggal 3 hari 3 malam sama. Izinkan berita. Izinkan berbohong. Izinkan membuat mujizat. Kenapa sih? Karena pekerjaan dari orang yang dirasa setan. Orang yang dirasa setan itu menjadi majlis dari daerah ke daerah, turun sampai ke Dekapolis, dan semua orang mendengar berita yang disampaikan oleh kasus setan. 3 hari tidak makan, Yesus panggil kemudian Yesus katakan, hatimu tergerak oleh belas kasihnya pada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mempunyai api dan mereka tidak mempunyai makan. Kalau dikatakan tergerak hatiku dalam bahasa Inggris compassion, itu adalah gerakan dari hati yang dalam, dari lubuk hati yang paling dalam sampai seluruh saraf tergerak memberi kasih kepada orang lain. Lain sama kita gambar sekarang dengan kasihan sifat, kasihan sifat beda. Kasihan kalau Yesus, kalau katakan kasihan, itu adalah datangnya dari lubuk hati yang paling dalam dan berbuat sesuatu. Yesus panggil murid-Nya, ada berapa banyak makanan sekarang? Berikan makan orang ini, murid-murid ini. Itu laki-laki kembali pulang. Belum termasuk anak-anak, kalau ditolong semua sampai 7.000 orang yang pulang. Mau kasih makan pakai apa? Enggak ada pokok di sini, enggak ada sebuah Yesus katakan berapa banyak makanan yang ada. Oh ada di sini 7 roti dan beberapa ekor. Suruh mereka duduk. Yesus mengucapkan doa kepada Bapa yang suci dan berkata dari 7 roti dan beberapa ekor. 8 atau 7.000 orang kenyang masih sisa berapa waktu? Ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi. Pada waktu Yesus kembali 10 bulan kemudian di daerah Dekapolis, di daerah Gadara, kumpul semua orang sekampung, banyak orang mendengar Yesus. Berhormat dan menurut ada orang yang dirasa setan itu berada di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah pertemuan yang luar biasa di antara Yesus dan mohon beserta orang yang dikasih setan. Saudara boleh bayangkan kesenangan kepada yang luar biasa. Saya boleh bayangkan Yesus boleh jadi memeluk orang yang dikasih setan. Berkata salah telah kaya kata yang setia. Engkau sudah melakukan tugas yang luar biasa. Dan Yesus diterima di daerah itu. Dan tadinya di Yesus 3 hari membuat mujizat, membuat penyembuhan, berdoa, mengajar. Dan itu yang terakhir Yesus mengunjungi Dekapolis dan Gadara sampai Yesus datang ke menimpa.
maju di dosa itu. Itulah perjalanan yang baik. Dan berterima kasih sekali. Orang yang dikasih saya, Yesus membuangkan waktu Thank you.